Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Ramzul Kamal. Apa khabar kamu-kamu semua penonton Ramzul Kamal channel? Didoakan semuanya dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Pada yang baru saja jumpa channel Ramzul Kamal, sudikanlah diri anda untuk menekan butang subscribe. Hari ini kita dapat rekomen katanya ada roti yang best, homemade apa dilema. Jom kita tengok ada buka ke tak ada buka. Ada buka, alhamdulillah rezeki kita. Jom kita tengok. Oh bestnya, tengok ayuh tu. Oh amin. Jom kita tengok ada buka ke tak ada buka. Jom kita cuba. Oh alhamdulillah ada buka. Jom kita tengok. Jom kita cuba. Okay, assalamualaikum. Tahu niaga apa di sini tu? Yang ini, kukus. Oh, roti pau pun ada juga? Ada. Ya? Kek-kek, roti krim pun semua ada. Oh, kek-kek, roti krim pun semua ada? Ada. Boleh tahu niaga kalau di sini, pukul berapa mula tu? Saya mula pukul lepas asur tu. Lepas asur? Di sini ya? Memang di sini? Ya. Oh, hari ya tu? Hari tu, Senin, Selasa, Rabu, mana Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad je cuti ya? Maknanya hari lain semua ada, cuma Ahad je cuti ya? Ya. Okey bang, boleh tahu kalau macam roti kukus tu, saya nak cuba. Dia ada perisa apa tu, roti kukus dia tu? Dia ada perisa gaya dengan butter. Ui, sedap lah. Pandan, saya pandan dan dia butter. Lepas tu, butter dengan coklat. Butter dengan coklat. Ni semua buat sendiri ya bang, kaya semua ni? Semua saya buat sendiri. Ui, okey bang, nak tahu kalau harga tu berapa bang, kalau kaya tu? Dia kita pukul rata 1 biji 3 ringgit. 1 biji 3 ringgit kan? Ya. Ui besar. Roti pun buat sendiri? Buat sendiri. Oh, alhamdulillah. Okey, saya nak rasa lah kalau kaya satu. Apa beza kaya ni dengan kaya tu? Kaya kuning dengan kaya hijau? Ya, ini pandan. Oh, pandan. Okey, saya nak rasa tu kaya satu. Kaya satu. Pandan satu. Yang butter ni satu. Baik. Ni semua buat sendiri bang? Semua buat sendiri. Oh, roti raudah. Weh, ni banyak ni bang. Ni kira ada kilang sendiri ke bang? Ya, betul. Oh, alhamdulillah. Oh, kek ni pun ada. Kilangnya di mana bang? Kilangnya dekat Sayung Masjid. Oh, Sayung Masjid. Ya, ya. Kalau orang nak beli roti tu, boleh contact kat nombor? Boleh, boleh, boleh. Boleh tak? 013 423 7896 7896 ya. Oh, cantik warna ni. Eh, ni kenapa roti dia warna pink? Dia ni pink. Dia warna je? Warna. Jadi sana dia orang bagi cantik lah. Oh, maknanya dia memang kalau nak order boleh kabur nak warna apa ke? Warna apa boleh. Oh. Cantik lah. Boleh tahu bang, berapa lama dah roti raudah ni? Saya bermula berniaga start 1995. 1995. Ya Allah, lama dah. Ha, alhamdulillah. Hingga sekarang. Oh, lama tu 1995 sampai sekarang. Oh, lama. Ya, apa nama je. Macam generasi turun menurun lah. Oh, sekarang ni turun ke anak lah kot ya? Ya, saya anak lah. Dalam bina perniagaan saya lah. Sekarang ni ada anak dan orang lagi pula. Oh, turun ke anak juga? Anak. Mana juga. Generasi yang ketiga dah sekarang, Pak? Oh, alhamdulillah. Kak? Kak nak uji kukus, ha? Nak uji kukus, ha? Apa? Saya baca dulu. Orang tu anak saya ni. Oh, hebat ni. Oh, generasi ketiga dah. Kakak dua. Saya baca dulu.
tiga ni kan? Ha, satu-satu. Saya rasa satu-satu. Potong roti ni, potong roti ni. Coklat pun buat sendiri, bang? Coklat. Saya olah balik. Oh, mak resepi sendiri lah. Resepi roti rauda. Oh. Roti gula ada lagi? Ada satu ni, cik. Dalam rezeki. Ini lagi sedap. Ya, sedap. Ini lagi? Tak boleh. Alright. Memang sedap. Ya, memang sedap. Tiga. Tiga boleh, ya? Terima kasih, saya beli roti rauda. Jangan lupa subscribe, support Peniaga Jalanan Terbaik. Okay, hari ini kita nak cuba roti rauda. Hey, assalamualaikum abang-abang, kakak-kakak. Kalau ada tempat best-best, sila komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, kalau cuba betul, ada hadiah. Cuba teka tu rasa apa. Gula butter. Cuba tu ke tak? Alah, salah lah. Apa tu? Cuba tengok. Pandan. Pandan hijau. Cuba tengok. Okay, makan-makan cuba rasa. Sedap tak? Okay lah. Uish. Tak ada tengok. Uish. Itulah. Warna dia terang kalau kat waktu malam. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia? Rasa dia mayonis. Ha? Mayonis? Krim kot? Ha, krim. Ha, butter kot. Sedap. Okey. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Sedap sangat ke? Okay, next apa? Boleh bau tak? Boleh. Coklat! Tengok dulu betul ke salah. Betul! Ya ke? Ya. Cuba tengok, buka. Tentang. Okey, cuba bismillah. Bismillah. Tapi dah makan pun bismillah. Sekejap. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tengok sikit. Mayonis dengan coklat. Butter. Ha, butter tak merah. Wow. Sedap. Lembut kan? Lembut. Sedap ke? Sedap. Beli kat mana? Beli dekat Roti Rauda. Sedap tak? Tak. Okay, sebab abang teka berapa betul tadi? Dua. Dua. Jawapannya nak bagi berapa? Okay. Lima puluh. Okay. Boleh buat beli mainan. Mainan apa dah besar? Yang terakhir. Roti kompa mana? Roti rau? Rau dah. Sedapnya. Macam baru buat. Okay, cepat. Jom rasa. Bismillah. Sedap. Rasa dia macam lembut. Roti ni sedap. Macam baru dibakar.
terbaik. Dan kakak-kakak jangan lupa beli roti pang Raudah. Bye, assalamualaikum, bye bye.